MW11. Target in sight. Oh, gila kan? Mungkin kita cabut dulu, cabut dulu. Cover me, cover me. Cover me. Aduh, gila. Enak kan? Ini SMG atau pistol, ya kan? Kasih tahu. Mantap, mah, bro. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, ma bro? Apa kabar, bro? Oke, ma bro. Jadi kali ini Oce mau ngasih tahu ke kalian nih, ma bro. Nih ma bro, nih bakalan keren banget nih, ma bro. Untuk kalian yang belum tahu, sebenarnya ini Oce udah tahu dari lama banget ya, tapi baru sempat bikin konten sekarang nih, ma bro ya. Nah, untuk kalian nih, ma bro ya, pengen tahu gunsmith pistol tapi beras SMG. Cepet banget ada fire rate-nya, ma bro ya. Ini kalian langsung coba aja nih, ma bro ya. Dan ini udah banyak banget dipakai banyak pro player ya, ma bro. Oke, termasuk Oce juga pakai ini ya. Sebelumnya Oce pakai J358 ini, ma bro ya, tuh. Lihat tuh. Padahal J358 Oce udah max ya, udah max. Sebelumnya Oce pakai ini, tapi karena MW11 ini lebih apa ya? Lebih dominan kalau dipakai buat main ya, karena fire rate-nya bisa cepet kalau kita gunsmith-nya udah pakai yang kayak Oce ini, ma bro ya. Jadi gunsmith-nya ini kalian boleh pakai nih, ma bro ya. Ini muzzle-nya ada MIP Light Flash Guard, oke. Ini kalian lihat sendiri, ma bro ya. Ngilangin ini loh, ma bro ya. Hidden muzzle flash itu pas nembak, jadi kalian gak kelihatan flashnya. Terus ada bullet spread akurasi, fire akurasi juga. Jadi kalian kayak gak perlu nge-scope banget. Tapi menurut Oce lebih baik ya di-scope aja kalau kalian bisa ya, ma bro. Karena ya lebih pasti gak sih? Kita cari yang pasti-pasti aja gitu ya kan. Yang pasti pelurunya masuk. Terus barrelnya Oce pakai 4.5 tag long, oke. Ada sebelah spread akurasi sama nambahin damage range ya, ma bro ya. Soalnya MW11 ini range-nya juga nggak gede-gede amat ya, masih jauhan J358. Terus yang bikin ini, yang bikin apa, fire rate kenceng ini ya, lightweight trigger ini ya, ma bro. Ini harus kalian pakai ya, ini nggak boleh enggak ya, ma bro ya, karena ini yang bikin cepat. Terus sama satu lagi ini, MIP Light Flash Guard dan Lightweight Trigger. Pokoknya pakai dua itu kalau kalian mau fire rate cepet ya, kayak SMG ya. Oce bilang ya, kayak SMG emang, soalnya cepet banget. Dan pelurunya Oce pakai yang harusnya ini sih, 15 nih. Salah-salah ma bro ya, harusnya nih. Jadi kita save dulu ya. MW11 juara S4, wih gila-gila. Oke, ma bro. Dan rear grip-nya pakai ADS speed, sprint to fire speed ya, ma bro ya. Gedean mobility aja sih. Karena kalau pakai pistol aja juga buat lari ya, ma bro ya. Jadi pakai pistol lari bisa kencang banget ya, bisa melebihi bawa bom, oke. Oke, ma bro. Kayaknya kita langsung aja cobain ya, ma bro. Kita main di mana nih? Ranked match, oke. Kita cobain mainin pakai pistol ranked match atau TDM nih, enaknya nih, ma bro ya. Oke, langsung aja kita coba, ma bro, oke. Let's go, ma bro. Oke, ma bro, Oce udah di dalam game nih, ma bro ya. Dan Oce ketemu sama Rimo DZ. Lihat Rimo DZ namanya, ma bro ya. Wadah, gokil. Oke, kita langsung aja, ma bro ya. Langsung aja nih. Oke. Kita coba pistolnya MW11. Target in sight. Oh, gila kan? Gokil, kita cabut dulu, cabut dulu. Cover me. Oh kan, enak kali nih, ma bro nih. Oh, berasa SMG ya, ma bro ya. Ntar kalau misalnya mau kalah baru kita ganti ke senjata main ya, biasa. Karena ini bukan senjata. Walah. Oke, Rimo DZ. Itu ma bro, Rimo DZ. Nice banget, ma bro ya. Ada orang di sini, BTW. Gimana dia menghilang, ma bro? Oke, kita majuin aja, ma bro ya. Dia menghilang lah. Asyem. Enemy contact. Wah, gila. Enggak apa-apa sih. Yuk. Enemy UAV spotted. Ada orang di sini, BTW.
Ini ada orang sih. Engine mag. Siap-siap mah, bro ya. Ah. Keren tuh. Gokil emang, bro ya. Mati satu. Ayo, pistolku. Keluarkan kemampuan kamu. Sini harusnya ada orang nih, bro. Gak ada kok. Nice, mah bro ya. Kita sudah dapat banyak rupanya, mah bro. Tuh, gila. Enak kan? Ini SMG atau pistol? Kan mah bro, rata ya mah bro ya. Pengen nuk gitu kan pakai pistol. Nice banget mah bro. Nice banget loh. Pakai pistol. Cuma pakai pistol bisa sampai vital, anjay. Nice banget loh mah bro. Oke, okay, lihat nih mah bro ya. Cuma pakai pistol aja sampai vital, oke? Ya, nah pakai kiki dikit sih. Kasih tahu. Mantap mah bro. Mana lagi? Mati kalian semua mah bro. Ada di daw. Kok gak ada yang FAJ ini ya? Gak ada yang berani keluar kali ya. Ya keluar keluar keluar. Keluar lah nak. Aku sudah tidak nembak-nembak lagi nak. Nice banget loh mah bro ya. Wuh, gila gak tuh. Oke, okay. Keren gak? Keren gak? Keren gak? Ya biasa aja sih sebenarnya ya. Ini. Final game-nya dia kena mobil pasti. Mobil meleduk. Duar. Soalnya tadi dapetnya 100 poin gitu lah mah bro ya. Ini mantap juga, oke. Oke mah bro, gokil kan mah bro. Kalian boleh aja nih coba ya. Gunsmith ini ke pistol kalian ya mah bro ya. Gokil gak tuh? Enak loh seriusan ya. Apalagi kalian kayak player hivfire gitu langsung nembak yang scope. Ya sebenarnya enggak perlu hivfire, one tap ada saja juga cukup ya. Soalnya ini open scope-nya udah enak banget ya mah bro ya. Yang penting kalian jangan lupa ya tadi udah Oce ingetin lagi nih, Oce ingetin lagi ya. Pokoknya yang enggak boleh banget kalau kalian mau secepat itu, kalian harus pakai muzzle MIP, light flash guard dan trigger action mah bro ya. Oke. Okay? Jangan lupa mah bro. Pokoknya gitu aja mah bro ya. Nih, kalau bisa MW 11 kasih juara apa gitu ya. Ini bikin memotivasikan senjatamu anjay mah bro. Oke mah bro. Oke mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga. Oke mah bro. And yup, see you mah bro. Ciao. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.